Tangis Aliyah Masaid pecah di momen pertunangannya dengan Tariq Halilintar. Tariq Halilintar dan Aliyah Masaid resmi melangsung acara pertunangan mereka pada Minggu, tanggal 23 Juni tahun 2024. Setelah Tariq resmi melamar Aliyah di Thailand beberapa waktu lalu, kini keduanya mantap untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Prosesi pertunangan itu disiarkan secara live di kanal YouTube Tariq Halilintar. Acara ini berlangsung hikmat bahkan penuh rasa haru, nampak pula momen Aliyah Masaid tak kuasa menahan tangis di momen pertunangannya ini. Dengan mengucap basmalah, Aliyah mengungkap dirinya menerima lamaran dari Tariq Halilintar. "Saya Aliyah Masaid, atas ridho Allah dan restu orang tua saya, Ibu, Dedi, Mami dan Om Muji, beserta seluruh keluarga yang ada di sini. Insya Allah Aliyah menerima lamaran Bang Tariq," ucap Aliyah. Aliyah terlihat menangis di tengah momen mengharukan itu. Beberapa kali Aliyah berusaha mengusap air matanya, tanda tak kuasa menahan tangis di momen itu. Tariq yang melihat pujaan hatinya menitikkan air mata berusaha mendekat dan ingin menenangkannya. Dengan senyum bahagia, Tariq pun ikut berkaca-kaca saat Aliyah mengatakan menerima lamarannya. Ia pun memberikan bouquet bunga pada Aliyah sebagai tanda cinta kasihnya. Diketahui, ayah dari Aliyah Masaid, Haji Masaid, memang memiliki gelar Kajeng Aryo yang diberikan secara khusus oleh Keraton Surakarta lantaran terkesan dengan perjuangannya menjadi orang tua tunggal. Selain itu, Haji juga memiliki gelar yang dimiliki oleh aristokrat Jawa Madura dari ayahnya.